Okay, Assalamualaikum. Dekat sini saya nak kongsi lah satu apps yang agak berguna lah. Dekat sini saya gunakan untuk apa ni, smartphone mak saya. Ikutkan mak saya ni tak bererti lah nak guna smartphone, tapi dengan aplikasi yang ada yang memudahkan dia, jadi dia mudah faham lah. Ini antaranya salah satu aplikasi yang saya set untuk handphone mak saya ialah Quick Dial WeChat, yang mana kita tahu sekarang ni kita punya apa ni, coverage ataupun telco kita dah support untuk 4G kat kampung-kampung. Jadi mudahlah kita nak buat salah satu yang nak buat video call. Jadi lebih apa ni, mudahlah kalau kita nak tengok mak kita ke adik-adik kita ke. Okey, tapi kadang-kadang masalah pada orang tua, yang mana kadang-kadang aplikasi yang dia nak guna tu kadang agak sukar lah untuk dia nak guna. Mungkin contoh nak buat video call, kita nak kena tap tu, nak kena tekan itu, kena tekan ini, nak kena baca dulu, jadi agak susah. Jadi kat sini saya nak kongsi satu aplikasi yang agak memudahkan orang tua ataupun kanak-kanak pun boleh lah untuk menggunakan aplikasi ni. Kat sini saya lebih tertumpu kepada video call ataupun WhatsApp lah, WhatsApp video call. Okey, kat sini nama dia Quick Dial WeChat. Quick Dial WeChat. Okey, kat sini handphone mak saya ni saya dah install. Okey, bila dah install dia akan jadi macam ni. Ini saya dah buat shortcut dia. Okey, kita set dulu yang memudahkan. Sekarang ni saya nak mudahkan mak saya lah, guna gambar je. Jadi bila dia tengok gambar, dia tak perlu baca lah. Tengok gambar, okey, dia dah kenal lah ni. Ikut susunan lah anak-anak semua, kawan-kawan mak saya ke apa. Okey, salah satu fungsinya ialah yang memudahkan ialah, okay, kalau kita pergi dekat WhatsApp, selalunya kita nak kena set untuk video call, kita nak kena tekan itu, kena tekan ini, baru kita boleh buat video call. Jadi menggunakan apps yang saya tunjuk ni akan mudah, memudahkan lagi lah untuk mak saya nak buat video call. Ha. Okay, kat sini saya ada buat dia punya option untuk buat video. Sini kita boleh tengok lah sama ada kita, dia ada dua, single tap dan double tap. Dekat sini ada dua je lah dia punya action, single tap dan double tap. Untuk double tap saya buat regular call, call biasanya. Jadi kalau mak saya nak call, tekan saja gambar, sekali sekali tekan saja. Okey, untuk double tap dekat sini untuk buat video call. Jadi bila dia tekan, contoh saya lebih tumpu pada video call lah, sebab dekat kampung pun buat video call dah okey. Jadi mak saya nak call saya dengan lebih mudah lah, double click sahaja. Okay, terus boleh buat video call. Okay. Contoh.